Masih di entertainment news, good people. Nah, kalau hari Sabtu ngumpul sama keluarga, mungkin nih Anda ingin menghidangkan makanan spesial nih untuk keluarga. Dan kali ini Chef Norman akan memberikan referensi menu makan siangnya nih. Oke, informasi tersebut juga menjadi akhir pertemuan kita hari ini. Karena tidak terasa nih, udah 1 jam kami menemani Anda. Iya, tapi jangan lupa untuk menyaksikan kembali entertainment news nanti jam 4:30 sore. Thank you so much for watching. Have a great weekend and bye, good people. Bye-bye. Selamat siang, good people. Hari ini saya akan membuat nasi goreng kambing. Siapa yang belum pernah merasakan kelezatan dari nasi goreng kambing ini? Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Ini dia. Pertama, saya sudah siapkan wajan. Sebelumnya sudah saya panaskan. Kemudian saya akan beri sedikit minyak. Banyak orang berbeda-beda cara dalam membuat nasi goreng. Ini adalah cara saya. Pertama, saya akan menggoreng daging kambingnya. Digoreng tidak usah terlalu lama karena nanti daging kambingnya akan dikembalikan ke dalam, dimasukkan lagi ke dalam nasi, kemudian diaduk. Ini saya beri sedikit garlic powder atau bubuk bawang putih, kemudian sedikit bubuk cengkeh, kemudian sedikit bumbu gulai, beri sedikit garam. Oke. Setelah ini baru nanti kita tumis bawang merah, kemudian cabai, bawang putih. Jadi aroma dari daging kambingnya masih menempel di dalam wajannya. Nah, untuk Anda di rumah, kalau memilih daging kambing, sebetulnya basicnya sama seperti memilih daging sapi. Kita pilih warna yang masih merah, yang masih segar, kemudian tidak mengeluarkan bau yang aneh. Dan kalau dipegang itu masih kesat. Dan satu, agar daging kambing itu tidak berbau, saya tidak pernah mencuci daging kambing itu. Oke, ini sudah matang. Daging kambingnya saya sisihkan dulu. Ini minyaknya saya kurangi sedikit. Kemudian saya akan menumis bawang merah. Saya menggunakan banyak sekali bawang merah agar wangi. Kemudian ada cabenya tergantung dengan selera Anda. Kalau Anda memang suka pedas, boleh pakai cabe yang ekstra atau juga boleh pakai cabe rawit. Oke, sekarang kita masukkan lagi daging kambingnya. Jadi tadi saya tidak masak bersamaan karena takut dagingnya nanti terlalu kering atau bawangnya terlalu kering nanti. Kita masukkan lagi. Banget. Sambil kita tambahkan bumbu gulai, kemudian saya punya bunga pekak atau bunga lawang atau anistar. Oke, sekarang saya akan masukkan nasinya. Kasih bubuk cengkeh sedikit, kemudian ada merica, kita kasih merica sedikit, kemudian kita kasih sedikit kaldu. Kalau Anda suka kecap, boleh tambahkan kecap manis. Sekarang saya akan masukkan kecap. Kemudian saya masukkan seledri.
coba dulu rasanya. Enak banget. Enak banget. Oke, ini dia nasi gorengnya udah jadi. Sekarang saya masukkan ke dalam plating-nya. Enak banget nasi gorengnya. Bawang goreng, nasi goreng kambing untuk referensi menu hidangan di rumah Anda. Good people, selamat mencoba.